membuat masker print 3D yang bahan dasarnya itu dari PLA atau dia berbahan dasar Sari Pati Jagung. Jadi plastiknya itu plastik termoplastik. Ini sudah dikirim dari ke beberapa orang yang penting dalam pengujian. Jadi dia sudah, para medis juga sudah menggunakan. Kemarin itu di rumah sakit pada saat proses operasi, mereka menggunakan ini dan mereka merasa nyaman karena proses desain dan pembuatan maskernya ini berdasarkan antropometri wajahnya sendiri.